Hai teman-teman, saya Mijaki Agustino dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, program studi fisika. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai metode pengintegralan residu. Pada bagian ini yang akan dibahas mengenai integral dari fungsi kompleks sepanjang lintasan tertutup. Nah, untuk itu, untuk lebih awalnya mungkin kita lihat pada titik cabangnya dulu ya. Nah, satu titik cabang. Nah, untuk mendapatkan definisi dari titik cabang ini, saya memberi sebuah fungsi kerja sehingga kita bisa mendapatkan definisi dari titik cabang ini. Nah, di mana FZ-nya sama dengan 9 tambah Z per 9 dikurangi dengan Z tambah dengan 2 makin tambah dengan Z kuadrat. Oke, kalau untuk titik cabang yang harus kita tinjau itu hanya pembilangnya saja. Jadi cukup kita lihat pada pembilangnya saja. Jadi caranya bagaimana supaya kita membuat pembilangnya menjadi 0? Nah, caranya gampang saja, di mana kita buat persamaan sebagai berikut. 9 tambah Z sama dengan 0. Nah, ini di mana 9 kita pindahkan ke sebelah. Jadi kalau tandanya positif dipindah ruas bakal menjadi negatif. Jadi kita dapat Z ini sama dengan -9. Nah, untuk Z-nya sama dengan -9 pada pembilang ini, pada fungsi kerja ini, Z kita ganti dengan -9 sehingga persamaannya akan menjadi sebagai berikut. Sehingga persamaannya 9 ditambah dengan -9 per 9 kurang Z tambah dengan Z kurang. Nah, ini kalau 9 ditambah dengan -9 tentunya sama dengan 9 kurang 9. Jadi kalau 9 kurang 9 pasti 0, bukan? 0 per 9 kurang Z ditambah dengan Z kuadrat, sehingga sama dengan hasilnya sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa di mana titik cabang itu titik yang menolakkan satu fungsi, di mana fungsi kerjanya sama dengan 0. Nah, ini untuk titik cabang. Mari kita lihat yang keduanya mengenai titik singularitas atau titik kutub. Baik, itu bisa di sini. Oke, untuk titik singularitas sama dengan untuk titik cabang. Untuk mendapatkan kesimpulannya, kita lihat pada suatu contoh atau suatu fungsi kerja yang saya tuliskan. Nah, FZ-nya sama dengan, baik, mungkin 9 ditambah dengan Z dikurangi dengan 9 Z kuadrat per 9 dikurangi dengan Z. Nah, pada bagian ini, kalau pada titik singularitas beda dengan pada titik cabang, gimana? Yang kita tinjau, yang kita lihat hanya pada penyebutnya saja. Ini kita lihat pada penyebutnya. Bagaimana cara kita menolakkan penyebutnya? Nah, dengan sama dengan yang tadi kita gunakan bagaimana persamaannya Z 9 kurang Z sama dengan 0. Sehingga Z ini sama dengan, nah, ini kalau dipindah luaskan maka Z ini sama dengan 9. Oke, Z ini sama dengan 9. Nah, sekarang langsung saja kita ganti Z ini dengan 9. Jadi persamaannya akan menjadi 9 ini. 9 ditambah dengan Z kurang 9 Z kuadrat per 9 dikurang dengan 9. Nah, 9 kurang 9 sama dengan 0. Jadi persamaannya 9 tambah Z dikurangi dengan 9 Z kuadrat per 0. Nah, ini kita ketahui bahwa
untuk setiap bilangan yang apabila dibahagi dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Nah, dari situ kita bisa mengambil satu kesimpulan untuk mendapatkan, maksudnya kesimpulan dari titik singularitas di mana titik yang di mana suatu titik yang membuat fungsi tidak terdefinisi kan. Nah, hasilnya ini tidak terdefinisi. Ya, ini mengenai titik cabang dan titik singularitas. Nah, untuk itu kita masuk pada yang berikutnya mengenai residu. Baik, saya hapus saja ya. Nah, mengenai residu. Nah, mengenai residu, bagaimana kita mencari nilai-nilai residu? Itu kita harus melihat pada aturan-aturan yang ada. Yang pertama, bila pada untuk menentukan suatu residu apabila pada suatu titik pol yang dimana mempunyai ordenya sama dengan k, maka untuk orde sama dengan k, ordek k, maka persamaannya akan jadi seperti ini. Residu sama dengan limit dari 1 per k dikurangi dengan 1, di mana faktorialnya kali z d pangkat k kurang 1 per dz pangkat k kurang 1 kurang 1 dimana z kurang a pangkat k kali dengan fungsi kerja z nya. Oke, nah yang ini hasil yang kita dapatkan setelah itu merupakan turunan dari sini, kita turunkan lagi. Itu untuk orde k. Kalau untuk orde yang kedua, untuk ordenya sama dengan 1, bukan k ya. Ordenya bukan k. Ordenya bukan k, maka nilai residu yang kita akan dapat kita persamaan seperti ini. Maaf, yang ini di mana nilai z-nya mendekati a. Ya, limit dari dari z kurang a kali fungsi z ini, di mana nilai z itu mendekati a. Nah, ini dua aturan yang harus kita ingat supaya nanti kita bisa sampai pada tujuan dari residu itu sendiri. Nah, tujuan dari residu itu, yang di mana tujuan dari residu itu kita mencari integral pada suatu integral. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung maju pada satu contoh. Mungkin kalau untuk contoh mungkin kurang paham ya. Jadi kita saya tunjukkan grafik berikut dulu. Nah, ini umpama satu grafik ya. Saya membeli satu grafik. Grafiknya begini. Nah, ini adalah satu lintasan tertutup. Lintasan tertutup. Pada satu lintasan tertutup ini, maka hasil yang akan kita masuk z itu sini sama dengan 0. Begitu juga dengan grafik berikut. Ini juga sama. Ini adalah satu lintasan tertutup, maka z-nya juga sama dengan 0. Nah, kalau pada ini, pada sistem ini pasti beda dari ini. Apabila terdapat lubang dalam sistem ini, lubang umpama lubangnya nil asa A2 nanti apa ini? Nah, kalau seperti ini pasti VJ ini tidak sama dengan 0. Jadi VJ ini sama dengan
Kita dari Z. Nah, ini. Nah, mungkin ini sudah dipahami. Kita langsung masuk saja pada contoh soal berikut ya. Contoh soal supaya bisa, maksudnya kita bisa memahami akan aturan-aturan ini. Baik, saya hapus saja. Oke. Ini hapus. Oke, ini contoh soal. Di mana saya memiliki satu fungsi di mana fungsi kerja Z-nya itu sama dengan Z kuadrat dikurangi 3 ditambah dengan 3Z ditambah dengan 2 per Z kuadrat kurangi dengan Z kali Z dikurangi dengan 3. Oke, nah ini fungsinya. Kalau di sini akan timbul satu pertanyaan di mana kita disuruh untuk mencari integral dari satu integral. Mencari integralnya. Kita disuruh ditanya. Integral dari suatu integral. Nah, untuk itu untuk menyelesaikan masalah ini, saya punya tiga langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Langkahnya sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu kita mencari titik singularitasnya dulu, titik kutubnya dulu. Yang gimana kalau mencari titik kutubnya yang kita tinjau itu pada penyebutnya. Oke. Jadi kita tinjau pada penyebutnya saja. Kadangnya z kuadrat ditambah dengan 3z ditambah dengan 2 per z kali z kurang 3. Nah, kalau kita tinjau pada penyebutnya, bagaimana kita sehingga kita membuat penyebutnya menjadi 2? Kita pakai cara yang sama seperti yang tadi. Pada penjelasan mengenai titik singularitas, yang dimana z kali z kurang 3 sama dengan 0. Sebenarnya cara ini juga kita bisa cari menggunakan dua cara sebenarnya. Dua cara yang dimana pakai cara yang pertama itu mengenai pemfaktoran. Yang kedua itu menggunakan rumus ABC, formula ABC. Nah, ini untuk membuat ini menjadi gampang, kita gunakan pemfaktoran saja. Jadi hasil dari pemfaktoran Z kali Z kurang 3, hasilnya sama dengan Z kurang 0. Ya, jadi kita bisa dapatkan nilai dari A1-nya sama dengan 0 dan A2-nya sama dengan 3. Nah, saya hapus saja. A1-nya sama dengan 0, A2-nya sama dengan 3. Setelah kita mendapatkan titik. Nah, ini titik singularitasnya, di mana A1-nya sama dengan 0, A2-nya sama dengan 3. Kita masuk ke langkah yang kedua, di mana mencari nilai residunya. Nah, untuk mencari nilai residunya, kita lihat pada aturan yang ada.
Lihat peraturan yang ada. Yang dimana kalau berpordeka kita gunakan persamaan yang pertama, tapi kalau berporde bukankah atau di bawah dua, itu kita gunakan, maksudnya kalau di sana, maksudnya pangkatnya ini tidak berpordeka, maka kita gunakan persamaan kedua. Nah ini kan kita lihat bukan berpordeka, ini kan punya pangkat satu, ini juga punya pangkat satu. Jadi kita gunakan persamaan persamaan yang kedua, yang bukan ordeka, yang dimana bentuk pun persamaannya dimana untuk mencari nilai residu sama dengan limit dari Z kurang A dikali dengan fungsi Z nya. Dan si Z nya dimana nilai Z itu mendekati A. Nah ini kan kita lihat yang kita harus tinjau itu satu-satu dari titik kutubnya ini atau singularitasnya. Di mana untuk residu pada titik A ini kita lihat satu-satu. Pada residu maksudnya ini A ini kan sama dengan, jadi residunya untuk fungsi sama dengan 0. Ini kita masukkan limit dari Z dikurangi dengan A. A ini berapa? A ini kan 0. Jadi kita masukkan 0 dikali dengan fungsi Z. Fungsi Z ini, ya kita masukkan fungsi Z yang di atas pada persamaan ini. Jadi Z kuadrat kurang limit 3Z tambah dengan 2 per Z kali Z kurang 3. Di mana nilai Z itu mendekati 0. Oke, kita pindah ke yang sebelah ini sudah hampir penuh. Jadi yang diharapkan supaya aturan ini supaya kita bisa ingat supaya dalam penyelesaian soal-soal itu mudah. Baik, mungkin sehapus saja. Nah teman-teman, yang di sana kan penyebutnya Z kali Z kurang 3. Nah kita bisa tulis dalam bentuk sebagai bentuk yang lain, di mana nilai residunya itu pada fungsi 0 sama dengan limit dari Z kurang 0 dikali dengan Z kuadrat kurang 3Z ditambah dengan 2 per, kita bisa tulis pakai persamaan begini, Z kurang 0 dikali dengan Z kurang 3. Nah jika ini juga apabila ini adalah bentuk faktor pamatnya dan faktoran dari penyebut yang ada di sana, di mana nilai Z ini mendekati 0. Nah ini kita lihat pada Z kurang 0 dan Z kurang 0 sama, jadi kita coret saja hingga dapat hal satu. Nah kita tulis dalam bentuk yang lebih sederhana lagi, limit dari Z kuadrat kurang 3Z tambah dengan 2 per Z kurang 3 dimana nilai Z ini. Nah apabila sudah sampai di sini, maka di untuk setiap Z itu kita ganti dengan 0. Ya kita ganti dengan 0, dimana tol AZ kita ganti dengan 0, 0 kuadrat dikurangi dengan 3 dikali dengan 0 ditambah dengan 2 per Z kuadrat sama Z dikali dengan 0 kurangi dengan 3. Nah 0 kuadrat sama dengan 0, 3 kali 0 0, jadi dapatnya 2. 0 kurang 3 hasilnya min 3. Nah ini untuk nilai residu yang pertama. Ini nilai yang pertama pada fungsi 0. Nah kita masih punya satu fungsi, maksudnya masih punya A2-nya lagi, itu pada fungsinya sama dengan 3. Oke mungkin kita pindah lagi ke sebelah.
Nah, untuk fungsi yang pada aduannya residu adalah fungsi 3 ya. Ada pertanyaannya 3. Yang di mana limit dari Z dikurangi dengan A. A yang tadi kita ganti dengan 3. 3 dikali dengan fungsi Z-nya. Ini fungsi Z-nya ini. Jadi mana Z kuadrat dikurangi dengan 3Z ditambah 2 per Z kurang 0 dikali dengan Z kurang 3. Nah, untuk ini kita lihat yang sama, kita tulis saja. Maaf, di mana nilai Z ini mendekati 3. Nah, yang sama dicoret sehingga persamaannya menjadi limit Z kuadrat kurang 3Z ditambah 2 per Z kurang 0 di mana nilai Z ini mendekati 3. Nah, sudah sampai pada ini, tinggal kita masukkan nilai Z-nya seperti yang pada mencari nilai residu yang pertama. Jadi Z kita ganti jadi 3. 3 kuadrat kurang 3 kali 3 tambah 2. Ini 2 F dan Z per 3. Nah, 9 kurang 9 ditambah dengan 2 per 3. Nah, hasilnya 2 per 3. Tapi yang di sini nih, tapi yang sana tidak. Oke, ini langkah yang kedua. Ini untuk langkah yang terakhir di mana kita mencari integral dari satu integral. Nah, ini untuk langkah yang ketiga, ini saya hapus ya. Saya hapus. Saya hapus ini. Ini untuk nilai residu yang pertama. Nilai residu yang pertama. Langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga di mana integral dari suatu close integral dari fungsi Z ini persamaan umumnya. Fungsi Z sama dengan fungsi Z dz ini sama dengan 2 pi kali dengan A1 ditambah dengan A2. A2 ini A1, A2, 3 dan A seterusnya itu menyatakan residu ditambah dengan A. Ini menyatakan nilai residu. Nah, ini kita sudah tahu bahwa untuk nilai residu yang pertama 2 per 3 ya. Jadi langsung saja kita masukkan. Kalau untuk langkah yang ketiga sebenarnya sudah tidak sulit lagi, sebenarnya sudah sangat gampang karena tinggal memasukkannya saja. Oke, baik. Jadi 2 pi dikali dengan A. Untuk nilai residu yang pertama 2 per min 3 ditambah dengan yang kedua tadi berapa? 2 per 3 ya. 2 per 3. Nah, berapa hasilnya? Nah, jadi ini hasil dari langkah yang ketiga, hasil dari mencari pengintegralan satu residu. Nah, untuk satu soal yang mungkin lebih sedikit ekstrim lagi, mungkin satu soal yang lebih ekstrim lagi, saya hanya paparkan soalnya saja, mungkin nanti baru kita bahas sama-sama. Oh, ini soal untuk video berikutnya ya, mungkin di sini saja. Ah, di mana?
dimana satu fungsi sama dengan sin kuadrat theta ditambah dengan sin kuadrat z, ya. Sin kuadrat z ditambah dengan 2z kuadrat tambah cos kuadrat z kurang 2z per cosekan kuadrat z ditambah dengan z kurang 2 dikuadratkan ditambah dengan z kuadrat kurang kotangen kuadrat z. Nah, ini bagaimana untuk kita mencari nilai nilai dari penginteran suatu pengintegralannya. Mungkin itu akan dijelaskan pada pada video yang berikutnya. Oke, semoga pembahasan saya tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman.